Kali ini kita ke mana? Masuk ke hutan. Capek jalannya mendaki. Cuman udaranya segar. Nanti teman-teman bisa lihat kita mau kemana ya. Pokoknya saksikan terus video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan share video kita ini. Oke. Malu bertanya sesat di jalan. Malu bertanya jalan-jalan. Penghuninya garang. Tadi udah sampai ke belakang situ. Taunya jalannya bukan yang itu. Turun lagi ke bawah. Di bawah ada apa itu? Tuh. Hey Johnny. Guguk-guguk lagi. Ini sudah jalan guguk-guguk lagi. Mana? Ada clue-nya sedikit. Hih, airnya segar kayak itu. Airnya bening. Kita ada di pincuran 7. Bebokin turun. Capek. Tiga kali nyasar karena nggak tahu jalannya. Bolak-balik. Dan akhirnya kita sampai di situ tuh. Ini mungkin baru air terjun tingkat pertamanya. Dan mari kita lanjut lagi. Kita coba sini ya. Ya, kemana? Ke atas. Ini salah satu surga yang ada di Kota Padang, Sumatera Barat, Indonesia. Semuanya batu. Oke, kita lanjut. Enggak tahu ini ada di air terjun yang keberapa. Kayaknya ini yang ketiga ya. Masih di pincuran yang ketiga kita. Dia pincurannya ada 7 teman-teman. Lihat airnya. Segar. Bening. Enggak ada sampah plastik. Pak, jangan kencing sembarangan, Pak. Sejuk, Pak. Airnya jernih. Airnya jernih, teman-teman. Sejuk. Kalau diminum pun, sepertinya 80% nggak masalah. Karena belum halal. Kalau air sungai halal, yang punya sungai Allah dikasih, dititipkan kepada kita. Khalifah kafilah. Terus tinggal. Itu sedikit lagi. Kita ada hampir sampai sepertinya di air terjun yang paling tingginya, pincuran yang paling nomor 1 ya. Kita lanjut dulu ya. Seperti yang udah saya kasih tahu sebelumnya, untuk wisata yang indah, wisata yang murah, wisata yang gak butuh biaya mahal, maksudnya udah bisa ngilangin stres, yang pasti kembali ke alam, maksudnya ribet amat untuk Allah. Ini teman-teman, mungkin kita udah di air terjun yang pincuran yang pertama. Bisa teman-teman lihat sayanya agak apa ya,
terlalu kuat di belakang itu. Tadi pagi jualan, sekarang udah nyampe lagi ke sungai main. Rasanya semua capek yang dari tadi malam sampai pagi hilang. Pokoknya kalau yang nggak pernah kesini, yang nggak mau kesini, Anda rugi. Sini top Marco top. Kita putar ya. Nah itu air terjunnya. Ini sebenarnya air terjunnya nggak terlalu tinggi. Apaan nggak tinggi? Berapa meter ini? Sekitar 15 meter, cuman ada bertingkat 2 gitu. Nanti kita coba naik ke atas yang paling tinggi, biasanya ada jalan untuk naik ya. Bentar, kalau ini dari teman-teman dulu, ngapain di bawah? Kita cari dia ke bawah. Tah, mana teman Mbak Medlin? Halo. Hah, hilang kemana dia? Kita turun. Teman gua dari mana? Nggak ketemu, nggak tahu dia kemana. Hey, hello. Dan saya kehilangan teman saya. Mana dia tadi ya? Di bawah situ atau di mana? Atau udah sampai batas itu mungkin? Tidak mungkin. Teman-teman, videonya agak sedikit cek ya.